suatu hari ada seleksi one prep atau yang disebut MMA, MMA se-Indonesia atau nasional. Saya ikut mencoba, siapa tahu tadinya melur nasib, siapa tahu kepilih dengan bermodalkan stand up fighting di Muay Thai. Akhirnya juga kepilih di one prep. Nah, ini untuk berapa kali taruh ya, walaupun banyak kekurangan karena di situ kan tidak semua stand up, ada juga gila. Saya hanya bermodalkan semangat ya, semangat dan yakin, keyakinan. Karena saya tahu dengan keyakinan, mental yang kuat, dan saya dibekali dengan basic, oke lah kalau di atas saya bisa. Dan saya juga sebelum seleksi, saya belajar sedikit-sedikit tentang yang namanya gulat, BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu. Nah di situ saya pelajari kayak bantingan judo juga. Karena emang tidak mudah, makanya saya pelajari semua itu. Habis semuanya fix, oke, lalu saya berangkat ke Jakarta dan ikut seleksi. Kalau untuk MMA, kita dikasih jatah waktu 2 bulan. Untuk fight lagi, untuk bertanding lagi tuh, kita dikasih jatah waktu latihan 2 bulan. Karena kan habis fight itu, kita meminimalisir yang namanya resiko-resiko. Cedera. Apalagi makanya kita dikasih waktu selama 2 bulan buat pemulihan dan latihan. Kalau yang namanya cita-cita, target pasti ada. Untuk awal mula saya ingin merebut atau menggelar sabuk di one prep. Nah selanjutnya tidak hanya cukup di nasional, saya juga ingin go internasional. Makanya itu saya persiapkan semuanya, dan ini hanya, bukan hanya, saya pembuktian diri di nasional saya layak enggak sebelum ke kancah internasional.